ini tidak ada lagi kesuaman, tidak ada lagi kekosongan, tidak ada lagi keheningan dalam hidupmu, karena firman-Nya terus datang, 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 datang. Firman-Nya datang, datang, datang. Engkau hidup dari firman-Nya. Terjadilah. Pengalamannya itu sangat luar biasa. Ketika Pak Stephen menceritakan kesaksian hidupnya, saya tidak menerima itu sebuah hanya kesaksian, tapi ada sebuah kehidupan yang sementara dia impartasikan. Jadi saya hanya dapat berseru di saat itu. Saya hanya minta sama Tuhan, berikan hati yang sama yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupannya. Berikan hati yang sama. Dalam pada waktu itu saya mengalami sesuatu sepertinya yang saya rasa di dalam sih AC, tapi itu bukan AC. Ada suatu lingkupan hadirat Tuhan yang sangat mencengkeram saya. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau menjalani kehidupan lagi yang hari-hari yang sudah berlalu. Itu saya tidak mau jalani kehidupan sama seperti itu. Saya mau menjalani kehidupan yang penuh dengan realita hadirat Tuhan, yang penuh dengan cinta akan Tuhan. Yang saya alami beberapa lalu itu bahwa saya merasa sepertinya ada suatu kerinduan dalam hati saya tidak terpenuhi. Pasti berbicara tentang kehidupan itu terus senaikan sama Tuhan, berikan cinta itu, jangan biarkan ibadah ini berlalu kalau Tuhan tidak memberikan sesuatu. Dan saya merasa lega karena jawaban itu satu persatu Tuhan singkapkan. Jadi ketika saya sejak awal mengikuti materi demi materi, saya sangat merasakan bahwa hadirat Tuhan itu sangat luar biasa. Penyembahan tadi juga membuat saya kok bisa dimensi roh yang pada akhirnya sulit untuk dihentikan, karena Roh Kudus itu sangat dahsyat dan luar biasa. Ketika kita meresponi itu dengan menggunakan manusia Kristus itu, beda ketika saya meresponi dengan manusia daging. Saya katakan dalam hati saya, Tuhan, kalau Elisa bisa menangkap dua bagian roh dari Elia, itu juga yang saya kerjakan di tempat ini. Jadi ketika saya merespon untuk Pastor Stephen Agustinus menyampaikan dimensi ilahi yang datangnya dari Tuhan, saya dapat merasakan bahwa ada satu energi yang keluar dari Pastor Stephen, dan saya bisa katakan dalam diri saya menarik, saya menangkap roh yang sama itu untuk termanifestasi dalam hidup saya. Sangat-sangat sulit saya ucapkan, tetapi saya sangat menikmati. Saya merasa bergairah lah. Gairahnya itu saya sangat nikmati. Bahkan sampai saya kadang-kadang istilahnya orang merinding, bukan juga, tapi istilahnya, seperti itulah saya menikmati. Dan saya sampai saat ini saya masih merasakan bukan pekerjaan roh itu, bukan berhenti. Bahkan saya bicara seperti, saya merasa Tuhan tapi nyata seperti itu. Terus saya bilang, Tuhan, saya tidak mau kegiatan ini berlalu kalau saya tidak mengalami realita Tuhan. Dan ini waktunya engkau dibangun menjadi bait-Nya yang kudus di bumi ini, menghasilkan dampak yang kuat bagi bangsa-bangsa. Terjadilah.